Ini adalah rekaman di mana penghancur ranjau militer Rusia sedang membersihkan alat peledak dari wilayah Luhansk, Ukraina. Menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia, perhatian khusus diberikan kepada jalan, area yang berdekatan dengan fasilitas pendukung kehidupan penting di Republik, serta lahan pertanian. Dalam pekerjaan mereka, para penjinak ranjau mendeteksi dan menjinakkan ranjau anti-tank, anti-personel, dan ranjau darat yang ditanam oleh nasionalis Ukraina untuk memastikan bahwa ranjau tersebut tidak dapat dipindahkan. Insinyur Rusia mencatat bahwa area yang ditanami ranjau oleh nasionalis Ukraina dilindungi oleh banyak jebakan dan trap wires.